langkah sana buat Beginilah kondisi Ladia, 60 tahun, seorang nelayan asal Desa Masaloka, Bombana ditemukan selamat setelah menghilang selama 4 hari saat mencari ikan di laut. Korban ditemukan oleh kapal nelayan lain dalam kondisi terbaring lemas di atas kapalnya dan terdampar hingga ke perairan Teluk Bone, bagian selatan desa Anaowoi, kecamatan Tangketadak, Kabupaten Kolaka. Dari keterangan korban, ia dan kapalnya kehilangan kendali usai dihantam ombak besar sehingga kapal mengalami rusak dan terapung di bawah arus laut. Informasi dari Bapak Istan bahwa telah ditemukan satu orang nelayan di perairan Teluk Bone dalam keadaan lemas terapung-apung di kapalnya. Dan kapalnya nelayan tersebut ditowing ke area tangketeada. Nah, setelah tiba di, tiba di daratan di tangketeada, korban langsung dibawa ke puskesmas Anyuway untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah ditemukan, tim SAR langsung mengevakuasi korban dan kemudian dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Anca Muhammad melaporkan dari Kolaka.